Oke teman-teman, Aidan Sport TV berikut hasil lengkap babak 8 besar Yonex Swiss Open 2023. Hasil babak 8 besar Yonex Swiss Open 2023 dari Tunggal Putra. Tunggal Putra Jepang Koki Watanabe menang 2 set langsung atas Tunggal Putra Hong Kong Lee Chek Yew 21-12, 21-15. Tunggal Putra Malaysia Lee Dee Jia menang 2 set langsung atas Tunggal Putra Chinese Taipei Chia Hao Li. Dan tunggal putra nomor 1 dunia Victor Axelsen Denmark menang 2 set langsung atas tunggal putra Prancis Christoph Popov. Dan tunggal putra Cina Taipei Chow Tien Chen menang atas tunggal putra Malaysia Ng Seong. Dan berikut hasil babak 8 besar dari tunggal putri. Tunggal putri Amerika Serikat Bei Wen Zhang menang 2 set langsung atas tunggal putri Cina Taipei Pai Yupo. Dan tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung menang 2 set langsung atas tunggal putri Skotlandia Kirsty Gilmore 10-21 dan 19-21. Tunggal putri Thailand Pompawe Chowchhuo menang 2 set langsung atas tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani dengan skor 21-12 dan 21-14. Dan tunggal putri Denmark Mia Blichfeldt menang rubber set atas tunggal putri Korea Selatan Kim Ga-eul. Dan berikut hasil babak 8 besar dari ganda putra. Ganda putra Cina Ren Qiangyu Tan Qiang menang 2 set langsung atas ganda putra Jepang Akira Koga dan Taiki Saito. Dan ganda putra Inggris Ben Lane Sean Fenry menang rubber set atas ganda putra Jepang Hayato Endo Yuta Takei. Ganda putra Malaysia Ong Yeo Shin Teo Ei menang rubber set atas ganda putra Indonesia Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana dengan skor 16-21, 21-12 dan 21-19. Dan ganda putra India Ranki Reddy dan Chirag Shetty menang rubber set atas ganda putra Denmark JP Bay Lasse Morhede. Dan berikut hasil babak 8 besar untuk ganda putri. Ganda putri Indonesia Apriani Rahayu Siti Fadia menang 2 set langsung atas ganda putri Cina Li Yijing Luo Komin dengan skor 22-20 dan 21-15. Ganda putri Korea Selatan Baek Hana Lee Sohee menang 2 set langsung atas ganda putri Cina Taipei.
Ganda putri Jepang Rena Miyaura Sakuramoto menang 2 set langsung atas ganda putri Cina Zhang Shuqian Zheng Yu. Dan ganda putri Jepang Yuki Fukushima Sayaka Hirota menang 2 set langsung atas ganda putri Inggris Chloe Bears dan Lauren Smith. Dan berikut hasil babak 8 besar untuk ganda campuran. Ganda campuran Cina Taipei Ye Hongwei Lee Chia-Sin menang atas ganda campuran Indonesia Rino Vivaldi Pita Mentari. Dan ganda campuran Cina, Zhang Zhenbang Wei Yakin menang 2 set langsung atas ganda campuran Jepang, Hiroki Midorikawa dan Natsu Saito. Ganda campuran Belanda, Robin Tabeling, Selena Peek menang rubber set atas ganda campuran Malaysia, Chen Tang Ji, Toh Ewei. Dan ganda campuran Malaysia, Go Seon Huat, Lai Sefon Jemi menang 2 set langsung atas ganda campuran Thailand, Supak Jongko, Supisara.